dalam riwayat Tirmizi, apa yang disebutkan kepada kita tentang pengertian ghuraba, iaitu orang yang memutuskan daripada kelompok orang yang berbuat kerosakan. Ketika itu masyarakat dan ummah berbuat benda yang rosak, berbenda yang batil, dia akan lari daripada kelompok-kelompok itu. Tuan-tuan, zaman ni kita dah tak tahu mana mana betul, mana salah. Yang salah orang kata betul zaman sekarang, tuan-tuan. Yang betul orang kata salah zaman ni. Zaman ni, tuan-tuan, dan orang dah tak tahu apa nak buat. Zaman inilah kalau kita lihat apa yang Nabi sebut tentang hadis fitan, malu itu diangkat oleh Allah. Tuan-tuan tengok di media masa apa yang berlaku. Apa yang berlaku kepada masyarakat Islam sekarang? Tidak ada malu pada mereka, daripada golongan remaja sehinggalah golongan orang-orang tua. Bagaimana fitnah berlaku di kalangan alim ulama, bagaimana fitnah berlaku di kalangan masyarakat biasa. Zaman inilah zaman yang Nabi kata penuh dengan fitnah itu sendiri. Hatta untuk kita beramal dengan agama ini penuh dengan ujian. Dan orang tidak menyangkakan perkara yang dia buat salah itu adalah betul, perkara yang dia buat betul itu adalah salah. Masyarakat jadi keliru, tuan-tuan, mana satu betul, mana satu salah sekarang. Orang dah tak tahu dah, tuan-tuan, kerana terlalu banyak sangat apa yang mereka dengar, apa yang mereka pandang, sehingga perkara yang salah dahulu menjadi benar sekarang. Tuan-tuan, Masya Allah, mungkin pendapat saya orang tak setuju dan saya tak suka, saya tak suruh orang setuju. Zaman dulu, tuan-tuan, kalau orang alim tengok wayang satu aib. Zaman dulu, kalau orang alim, jangan kata orang alim, imam masjid, tuan-tuan, pergi tengok wayang satu aib yang besar. Sekarang tidak menjadi apa-apa, tuan-tuan, di kalangan imam, di kalangan orang hafal Quran, di kalangan asatizah sendiri, ada yang pergi menonton wayang secara bangganya lalu diuploadkan di media masa. Saya telah tengok wayang dengan dalil yang diberikan dan hujah usul fiqh yang dikeluarkan untuk merelakan apa yang telah dibuat. Sebab itu fitnah-fitnah ini, tuan-tuan, akan berlaku pada masa akan datang. Golongan-golongan yang tidak faham agama, maka mereka akan mengambil dalil perkara tersebut, lalu mereka menjadi hujah untuk melihat cerita-cerita yang akan datang dengan hujah yang mereka telah ambil dan mereka telah lihat. Maka dulu orang ini telah buat, dulu orang ini telah lakukan, dulu imam telah pergi menonton wayang tidak salah pun, ustaz ini pergi menonton wayang tidak salah pun. Mereka hanya mengambil dalil hadir kita di dalam panggung. Mereka tidak mengkaji banyak perkara dan banyak sudutnya. Inilah apabila satu perkara yang dibuat oleh orang yang ada ilmu, jika mana ia menjadi ikutan sehingga menyebabkan perkara itu menjadi maksiat, ini yang dikatakan dosa yang akan menjadi berpanjangan. Begitulah perkara-perkara yang berlaku pada akhir zaman, tuan-tuan. Sebab itulah apabila kita ini lari dan keluar daripada kelompok yang berbuat akan kemaksiatan dan kejahatan, maka kita akan dipinggirkan pada akhir zaman. Tuan-tuan, tidak ada masalah kerana Nabi dulu dipinggirkan oleh orang-orang kafir Quraisy, tuan-tuan. Bagaimana Nabi ini diboikot 2 tahun akan boikot makanan, tapi Nabi tetap kuat, sahabat tetap kuat. Ada riwayat dan ada kisah menyatakan di kalangan umat Islam pada ketika itu terlalu lapar,
Lalu mereka ini mengambil bekas-bekas roti orang-orang kafir Quraisy daripada tong-tong sampah. Lalu mereka bersihkan akan roti-roti tersebut dan mereka makan daripada bekas-bekas roti yang telah dimakan oleh kafir Quraisy di tempat pembuangan sampah. Tuan-tuan, kita di dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang Muslim, sejauh mana ujian yang Allah telah kurniakan kepada kita, adakah sehebat itu? Sebanyak mana ujian yang Allah telah kurniakan kepada kita, adakah sehebat itu? Bagaimana zaman Sayyidina Rasulina dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kena tinggalkan keluarga mereka, mereka kena tinggalkan harta mereka, mereka kena tinggalkan gelaran bangsawan mereka semata-mata kerana mereka ingin bersama Allah dan bersama Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.